sekarang lagi di museum UPI. Nah, jadi sekarang kita mau lihat-lihat buat sejarah, tentang sejarah UPI. Ikutin kita terus. Jadi yang pertama kita bakal masuk ke ruang prolog. Dan ruangannya ini. Kita lagi ada di ruang prolog. Biasa aja. Say hi. Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa Belanda diterapkan dengan cara 1. Pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda, bahasa daerah, dan sekolah peralihan. 2. Pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum dan kejuruan. 3. Pendidikan tinggi. Akan tetapi, meskipun kalangan pribumi diperbolehkan untuk bersekolah, perbedaan perilaku terhadap rakyat bumi putra masih ketara. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Belanda mulai memperkenalkan sistem pendidikan formal pada rakyat Indonesia. Sistem pendidikan yang diterapkan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ELS atau Sekolah Dasar bagi Orang Eropa. Yang kedua, HIS atau Sekolah Dasar bagi Pribumi. Yang ketiga, HCS. Yang keempat, MULO. Yang kelima, AMS. Keenam, HBS. 7. Skekel School, dan yang terakhir Stovia. Latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia terkait dengan Perang Dunia II, di mana Jepang mencari sumber daya untuk menunjang keperluan perang. Perang Dunia II di Asia dimulai pada 8 Desember 1941 saat tentara Jepang mendadak menyerang Pearl Harbor di Hawaii, pangkalan angkatan laut Amerika Serikat terbesar di Pasifik. Penggunaan seragam di Indonesia mulai gencar diterapkan pada masa pendudukan Jepang di tanah air. Negara Jepang yang syarat dengan militeristik membawa nilai disiplin yang tinggi bagi masyarakat Indonesia, termasuk para pelajar. Setelah Indonesia berhasil mendapatkan kemerdekaannya daripada penjajah dan Jepang, budaya berseragam sekolah ini masih terus diterapkan hingga sekarang. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, gerbraas, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer. Indonesia memiliki sejumlah tokoh yang berjasa dalam pendidikan di Indonesia. Berkat perjuangan yang sangat berat dan tidak mengenal lelah, para tokoh pendidikan inilah kita bisa merasakan kebebasan pendidikan. Berikut merupakan beberapa sosok tokoh pendidikan tersebut, di antaranya Ki Hajar Dewantara, R.A. Kartini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji
Agus Salim. Emansipasi wanita. Definisi emansipasi menurut KBBI adalah pembebasan dari perbudakan, persamaan hak dalam berbagai kehidupan masyarakat, seperti persamaan hak kaum wanita dengan kaum pria. Nah, emansipasi wanita adalah proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju. Salah satu tokoh emansipasi wanita di Jawa Barat yaitu Raden Dewi Setlika. Ia lahir di Cicalengka pada 4 Desember 1884. Ia adalah putri dari keluarga terpandang yang memiliki keinginan untuk menjadi guru. Tahun 1904, ia wujudkan cita-cita itu dengan membangun sekolah perempuan di Bandung dengan nama Sekolah Istri. Oh, aku janda.